Iya oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dari Sampur. Jangan lupa apanya, tok-toknya. Iya. Iya oke. Okay. Lanjut part 2 bolo. Jenengku disebut terus iki. Ahmad dari tim 575 Custom dari Kota Banyumas. Oke, siap dipanggil dan terus, Bos. Kita cari Mas Nanda dulu. Yang terhormat. Iya, kita cari Mas Nanda. Bapak Heri Tato dari Ogros Custom. Sekali lagi Bapak Heri Tato. Ini lagi penjurian ya. Oke, enggak tahu tadi disebut berapa kali dari tim modifikator CGD geng Banjarnegara. Yo. Dan pemenang di Unique Modify nomor kita 43 Honda Mega Pro atau nama Aditama dari tim CGD geng Banjarnegara. Cipotan dia. Dan penonton hormat Bapak Heri Tato dari Abras Custom. Selaku ketua panitia dari tim. Kok pada raketan yo. Ada untuk bareng. Kecok nambet. Modify yang pertama. Yes, Yeti, di Unique Modify nomor 43 Mega Pro Aditama dan the best modifier partisipan dari tim CGDW geng dari Kota Banjarnegara untuk segera menuju ke atas stage karena nomor angka juara bos di Unique Modify dan juara apa baiknya modifier partisipan kemudian kita hormat Bapak Heri Tato dari Ombra Tasten sebagai ketua panitia dari Kota Departemen Barat untuk segera merapat ke stage untuk menyerahkan trofi the best modifier yang pertama. Bapak Heri Tato. Jangan terlalu jalan di The Best Modify yang pertama. Mas Yudis. Halo bro. Congratulations dengan Auto X-Max The Simples Modify dengan nomor 13 atau nama Farezi Akbar PT Giritz Banjarnegara. Kemudian dilanjutkan The Best Killer Pain dengan nomor 48 dengan motor Honda Scoopy atas nama Daya Pengkrang dari JP27 Modified Banjarnegara. Ya, di Legion. Oke, dilanjutkan di Unique Modify nomor 43 dengan motor Honda Mega Pro atau nama Aditama tim CGDW geng Banyumas. Jangan lupa tok-toknya. Tok-tok. Kemudian dilanjutkan the best modifier partisipan dari tim CGDW geng dari Banjarnegara. Tok-toknya Jolali Bader. Partisipan kan bu. Ciralu. Pak Heri ketenom. Oke.
Al ya? Al Mas. Siap penjelasan kepada juara The Best Modifier pertama. Kita lanjut juga The Best Modifier yang kedua. The Best Elegant Style penjelasan dengan nomor 02 dengan nomor David atau nama Farhan Bayu dari Titik Holiday dari Semarang. The Best Display dengan nomor 30 Munafik atau nama Fa Icon dari tim ETS Project Salatiga. The Fathers Moto penjelasan dari tim Graphic Project Kalimantan Timur Samarinda. Kemudian nomor frontalic engine penjelasan nomor 27 dengan motor Honda CB atau nama Yuda Tama dari tim BGM Racing dari Banjarnegara. Dan the best rookie Dayak Mekrangnya penjelasan nomor 03 dengan motor Ninja atau nama Davi dari tim DNR Giris dari kota Banjarnegara. Selamat sekali lagi, kita segera menuju ke podium dari Bapak Ini. Orang sia-sia ya. Nomor 02 atau nama Farhan Bayu dari Semarang. The best modifikator bro. Nomor 30 atau nama Fun Icon dari Salatiga. Cuma ini nanti tanyain dulu motor apa ini yang apa ya yang dapat. Nomor frontal engine nomor 27 atas nama Yuda Tama dari Banjarnegara dan Bebas Rugi Style Plat nomor 103 atas nama Davi dari tim DNA Girit Banjarnegara. Dan untuk penyerahan terbuka jurang kepada rumah perwakilan dari Gear Second Rio SPD. Sekali lagi kepada Kang Rio SPD untuk menyerang kebijakan di Best Modifier yang kedua. Ya oke, belum untuk penjurian masih berlangsung ini, Bal. Tadi alhamdulillah Burang Utara dapat nominasi The Best Modifikator Partisipan. Alhamdulillah. Ini perdana Burang Utara ya. Terbaik, Best of the best alhamdulillah. Burang Utara Bol perdana yo balap yo kontes perdana ini. Alhamdulillah untuk hasilnya ya bikin seneng lah. Tadi sempat meriang, cuma ini langsung sembuh Bol meriangnya, ini obatnya ya. The Best Modifikator Partisipan Beruang Utara. Lanjut nanti ini ada yang perkelas. Yang perkelas ada juara lagi. Kelima, semoga juara lagi Bol. Dengan motor Mio. Atan Mas Syarif dari Surga Mio Temanggung. Juara keempat dengan nomor 54 dengan motor Mio atau Nov Frans dari Wonosobo. Juara ketiga nomor 10 dengan motor Vespa Spring Samsung N2C Giris dari Yogyakarta. Berkat baut. Juara kedua nomor 2 berkat baut Mas Bayor. Ini official dari Magelang. Dan juara pertama dari Cosmetic Fashion nomor 45 Lupo Ubo Mandi Motif. Mampu Modif dari tim Barakai Custom dari kota Wonosobo. Gimana enjoy ini, buat enjoy ini. Nanti enjoy ikut naik ya. Nanti ada lagi kan. Medication segera merapat ke podium. Tinggal kelas hereknya nanti nomor 6. Nama si Arif nomor 33. Juara Kondleng dari CJDJ Maximus Parel. Yang negara. Juara keempat nomor 40 dengan motornya Tiger. Atau nama Yuris Tira, CDDW Gang, featuring Beksi Mac Aparel, Banjarnegara. Juara ketiga, nomor 58 dengan motor GL. Atau nama Bayor Legol dari Basepot, featuring Beksi Mac Aparel, Banjarnegara. Juara kedua, nomor 16, Tiger CCLS 17. Dari tim Gestrektif, featuring Beksi Aparel. Dan juara pertama, nomor 42, Mega Pro Aditama. CJDW Gang featuring Maxi Mac Apparel. Oke, selanjutnya sudah menunggu podium atas nama Mono Mondeleng, Yulistira, Mega AK, CCLS 17 dan Aditama. Dari tim CJDW Gang, Guest Track Team, Basepot featuring Maxi Mac Apparel. Hah?
Oke, Silencer panggil dengan nomor 41 Monumon Leng, nomor 40 Yudhistira, nomor 58 Mega AK, nomor 16 GCLS 17, dan nomor 42 Aditama. Oke, itu penyerahan trofi yang kemudian terhormat Bapak Hartono lagi. Sekali lagi Pak Hartono dari perwakilan Polres Banjarnegara ya. Badeska foto. Dan persiap digelar Five Street Racing. Dan persiapan di kelas Five Street Racing juara kelima dengan nomor 57 dengan motor Nabit dari tim EB Short Modified Purbalingga, juara keempat nomor 61 Supra Denok Arta Fitok juara ketiga nomor 38 Pichan Iqbal IJS Fit Shop Purworejo, juara kedua nomor 55 Jupiter Nur Rohman Demot Girit Magelang, juara pertama nomor 56 Fiction RPL Concept RPL Racing League House dari Kota Purbalingga. Kali ini tempat juara di kelas No Five Street Racing Congratulation. Juara kelima nomor 57 EV Certified, juara keempat nomor 61 Denok, juara ketiga 38 Iqbal, juara kedua 55 Nur Rohman, juara pertama 56 RPL Concept dari Kota Purbalingga. Juara satu, Wesa Purbalingga. Dan untuk penyerahan terbujiran dengan hormat sekuat ya. Yang saya sudah buangkan menyerahkan sekuat juara satu dari Pro Street Racing. Oke. Bro Irwan, silakan menyerahkan terbujiran di kelas Pro Street Racing. Kemudian kita berusaha menurut kelas custom pengawas A Istimewa Free4O, juara kelima nomor 12 dengan motor Tosa Natono Farid Putra dari Dwi Bengkel Banjarnegara, juara keempat nomor 25 dengan motor MT25 Laurentius Franz dari Diamond Custom Magelang, juara kedua nomor 07 Tiger Brutal Custom Girits Banjarnegara, dan juara pertama kelas custom pengawas A nomor 25 Selamat menyelesaikan di kelas kasus memakai FFA. Saya panggil
juara kelima atas nama Farid Putra Dwi Bengkel, juara keempat atas nama Tio Kisah Mobilsial, juara ketiga Lauren France Bianco Custom, juara kedua Brutal Custom Girits, dan juara pertama Saina dari Mampu Modif Barangkali Custom dari kota Wonosobo. Juara satu dapat 400.000. 400. Ya sekali lagi. Ya gimana ya? Kata sama Bapak, maksudnya pemerintahan terhormat Bapak Alon dari Kepolisian Polres Banjarnegara. Untuk ya paling enggak dapat lebih dari 400.000. Iya iya. Saya daftar 4, Mas. Nih, daftar 400.000. Coba kita buka amplop juara 2 ya. Ya. Juara 2 nih. Dan persiapan untuk menyerahkan trofi kejuaraan di kelas Mori Etik. Paling terhormat Bapak Rio SPD, sekali lagi Bapak Rio SPD. Untuk mempersiapkan diri untuk menyerahkan trofi kejuaraan di kelas Mori Etik. Ini cuma 400.000. Ikut kontes. Ya. Juara 2 dapat 3 dapat 200.000. Berarti juara 2 dapat 300.000. Ya dengan pendaftaran ikut kontes itu 200.000. Ya mungkin kedepannya dan selanjutnya kita semua kalau mengadakan harus impact-nya lebih apa ya? Penyerahan trofi juara di kelas Samori Matic. Diam dulu. Juara kelima dengan nomor 01 dengan motor Honda Beat M Faisal Ayang Karbon dari Kendal. Juara keempat untuk juara 6 Stupi Maju dan motor dari Banjarnegara. Juara ketiga nomor 11 Vespa Split Sansan M2C Girit Yogyakarta. Juara kedua nomor 63 Vario Daya Rapid Project Samarinda. Juara pertama nomor 51 Vario Jonathan Hardivianto dari Jogastan dari kota Jakarta. Tapi kalau setelah itu selamat menjelaskan juara kelasan Merimetik saya pasti sekali lagi juara kelima M. Faisal Ayang Karbon, juara keempat Maju Jaya Motor, juara ketiga Sansan N2C Girits, juara kedua Daya Graphic Project, juara pertama Jonathan Garapivianto Jukasem dari Jakarta. Dua. Karena ini kenang-kenangan nanti di Vikora. Juara 1, 2, 3, borong akhirnya ya, 1, 3, 4, 5 ya? Plus the best. Oke okay. Ini ada juara 1. Ada juara 3. Ada juara 4, 5. Dan the best. The best. Ini the best modifikator. Ini brut. The best modifikator. Karena memang gak sesuai regulasi. Jadi gimana lagi ya? Gak sesuai regulasi, tapi tetap kita dapat nominasi untuk the best modifikator. Karena memang apa ya, Mas Adi sendiri selaku owner CCDW dan owner-owner yang lain yang ikut support dari tim CCDW dan juga tetap yo, saya nggak mau iklan Maksiman Aparel, enggak iklan lah Mas, enggak kan harus tersebut. Oh iya 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 feedbacknya oke lah ya. Kamu nggak tahu. Oh, iya, iya, iya. Nah, jadi memang di sini saya sangat mengucapkan terima kasih untuk para tim CJDW Gang dan juga untuk yang chat dari Apin, terus ada juga Mas Yudi dari Ongkek Style, ada Mas Bayor Legal yang sudah komben. Jadi untuk pola pikir untuk memodif satu motor itu adalah otak dari owner, dari si builder, dari saran-saran teman-teman semua menjadikan ada apresiasi khusus. Nah ini nggak begitu penting nih menurut saya, hanya prioritas saja. Formalitas. Prioritas. Oh, prioritas. Sing utama adalah. Oh, nggak penting tapi mangile. Iya. Dan yang sangat penting itu ini penghargaan dari Ivan Gersekan ya. Oke, panggilan untuk nomor 12 luar biasa. Banjarnegara. Juara kedua 36 Evan ZR. Line up Mas. Line up si Girit Purbalingga dan juara pertama nomor 08 Ninja RR Lukinuk N2C Girit dari Yogyakarta. Sorot. Balik-balik Mas Thomas. Ya. Ya oke, alhamdulillah. Bila perdana nekat ya. Oke, berarti video.
Juara kelima Tanwa Kenzo, Diana Girit. Juara keempat Fian, Cyber Speed Shop. Juara ketiga Agus, Kakak Custom. Juara kedua Line Up, Racing Girit. Dan juara pertama Bukinu N2CG, Yogyakarta. Walaupun Bang langsung mari. Bisa mas, piala sih arep blumun apa? Blumun apa sih full angker? Full angker bisa piala kok segini. Terus jajaran terpujiran kepada perempuan yang paling cantik malam ini, kata Mas Dimas. Saudari Vika ya, malam terpujiran di kelas 2 dan patah kantor di Indonesia. Asalnya itu sayangnya dari tim JDW King itu. Dan kemudian terhormat, Kang Eri Tatu, kemudian Bro Ari, kemudian Bro Irwan, kemudian Bro Angga, dan alhamdulillah sekali para YouTuber yang rekam video Jangan ke motor yang kanan kiri. Oke, Polo juara 1. Nah, GL-nya nih, Pol. Wes. Nah, pasang sini aja. Amplopnya kita bawa, nanti ada ditinggal hilang amplop, Pol. Ngarep ya pak. Oh ya wis, kita taruh depannya. Juara 1 bol. Alhamdulillah, gak sia-sia merojek motor perdana juara 1. Mantul. Kita borong piala, Pol. Dapat piala semuanya. Kita borong 6 piala, Pol. Wis, apa wis aku rumiki? Wis yen nangnya. Kita tata, Pol. Ya, kita tata pialanya. Yo. Cek sound ball.
Jackson, yuk Jackson, 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 Jackson. Meledak-ledak ya tadi. Mantap bol. Vario spek ngentup. Oke, hati-hati di jalan bosku. Vario ini ngeri-ngeri. Pedoknya jangan sampai ketinggalan. Apa? Kayak gini. Oke, nanti ini kita keluarkan satu persatu bol. Yo, oke, okay, alhamdulillah bolo finish ya. Udah selesai. Wah, ngeblur cok kameranya cok. Nah. Kita udah sampai di tempatnya Mas Yudis. Lu nama Mas Bayor, cok Bali. Kan gua Vega, Mas. Hah? Gua Vega. Gua Vega, ilang maning nih gue, men. Jen eram. Ora dikencengin nang nang mesti. Kae sing jerete Afid. Oke, ki pelatih Afid sing jeneng ya. Itu ora gigal. Ah. Bocil, Mas, Mas sakali bening. Kapucang. Tapi ini kayak dok, angkul-angkul lah, tutur. Angkul-angkul dok, tapi ini masih sebut deh. Nah ini. Buruk nih cok. Juara. Mon dijiot mbok piala nih di jejeren. Nah. Wis kali buka dok. Kursi mon. Ki apa sih ki? Hah? Ngalah-ngalah nih. Gir. Ki marak marak juara kok. Anu helm abot. Nah, ini kita duduk-duduk dulu bentar di tempatnya Mas Yudis, ngademin hati, ngademin pikiran, bol. Pre Mas perdana suara dulu. Alhamdulillah, Mas. Kalah karo si dhewe, Mas. Bro, wi. Nyantune prepare, Mas. Battle lu apa nyong prepare ya ora? Prepare, Mas. CT anyar. Kok prepare? Lho kok ya CT anyar? Ora sebletuk muline, Mas. Oh. Iki kan nyon dilelan nembe dadi, Mas. Iya, meneh yo mletuk salah e. Ya, eh, didundun api ala nih. Apa ki Mas telekem? Iya Mas. The best modifikator partisipan ini punyanya Bro, juara 5. Ini mono modeling. Megatron. Cok, ikun cok. Alhamdulillah juara 4. Bro, ini posisi tak bawa ya, tak bawa ya. Pulang ke rumah. GL tinggal, Mbok. GL tinggal. Wah, borong, Pak. Pemborong lagi lah. Lakon, ya lakon temenanan. Pikir pedok bok minim ya jejek. Mon pedok emon, di pedok mon. Pialanya banyak banget bu. Tadi yang juara 2 wong di Mas gelang ya raket ya. Mesin panas loh, mesin pada panas ya. Ya itu karena sesuai kayak kata Mas Mega. Regulasi. Regulasi. Tetap. Bisa dipegangin piaranya, Cok. Aman, serap bakal gigal. Ini tak tinggal di sini dulu, besok mau masang underbone sama masang Mika loh. Ya mungkin untuk besok ini kontennya libur dulu, tak istirahat soalnya ini agak sumeng. Ya terlalu bersemangat dan tapi alhamdulillah membuahkan hasil dapat 5. Nah, 5 piala bol. Isana Ramon, pialane isana ora? Wis metu kabeh. Kita jelaskan satu persatu untuk juara-juaranya. Untuk the best unique
cool angel diwacane. Ini ya, modifi. Ini yang dapat ini Megatron. Ini ya. Paling apa yor? Paling apik apa priwe? Kulit dingin. Paling seger ini Mas Mono Mondeleng untuk Megatron. Megatron bawa 2 piala ya. Untuk juara 4 ini ada si Tiger CJDW. Enggak ada spion sama enggak ada platnya, Bol. Rangkanya juga rangka cowa tapi apa. Kenzo. Ini punya nih Tiger CJDW. Terus untuk GLCJDW mendapatkan juara 1 kategori Hero Style ini perdana. Ya walaupun ya awalnya dibully ya ndak ya. Awalnya diremehkan, awalnya ditertawakan, tak nekat ikut kontes ya dapat juara 1, Bol. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, tetap bersyukur. Itu Mas, punya saya rangka pilokan Mas. Itu pilok. Ya. Kalah nang pilok mon. Ini ada juara 5 di Herextel, jatuh kepada Megatron ini. Megatron ini Megatron. Oke, juara 5. Terus ada The Best modifikator partisipan. Ini Beruang Utara, Bolo. Mas tolong dijelaskan Kenu, The Best modifikator partisipan apa Mas? Kelas apa iki? Paling akeh daftare. Terus ya intinya semangat tadi gitu. Intinya kan semangat. Mm-hmm. Jadi semangat bisa ngetuk nak KB. Ya. Oh ya, siap. Pulang boleh kamu Kenzo? Tidak. Ini oke. Ini dari CJD Waking mendapatkan 5 piala. Ki Mas Mono Mondeling kali loro sangarep era manjay. Hah? Sasis pilokan Mas. Oh iya ya. Yang esok ganti cat Mas. Ganti cat. Sasis pilokan we juara ku ya. Ki berarti wadonane ilang kabeh ki Mon. Pro boleh ilang. Ilang. Ya wis. Esena tunggale. Esiana nang omah. Ya nanti kita pasang lagi platnya. Ini untuk sementara tak inopin di sini dulu. Besok kita rapi-rapiin lagi ya untuk underbone yang udah anodes oranye itu besok tak pasang sama masang Mika. Terus ya yang lain-lain kita preparekan lagi aja nanti buat kontes yang di Prokerto ya Mas Bayor. Kapan Mas? November. Bulan ngarep. Ya oke, masih ada acara kontes lagi ya. Semoga tetap diberikan kesehatan dan ya rezeki. Bismillah, biar besok bisa ikut lagi. Orang kapok, Bok. Kapok ini ngenten ini ya, Mas ya. Kamu mau yang kapok, salah kaprah. Belenger temen, kok belenger berarti ya. Yes, tenang, baik. Kamu mau yang kapok apa? Kayaknya pemula, kayaknya gak nunggu nih kontes yang masih meriang, Mas. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah membuahkan hasil. Apa nih? Plate ge, nguk borak-borak. Cekel deh. Ini oh piagam kayak gini partisipasi bro. Ini taruh di sini dulu. Hore. Oke udah ada semuanya. Kayaknya kayak siapa sih ngarap we? Penghargaan weh di Sogi Pigura Mas pacang nang kamar. Wah kok tau nus bosen nih gue ya. Berarti ngono kok ngonyong bae di piala nih. Mas Bayor nus bosen Bol. Mas Bayor sering juara bro. Oh ya iyalah harus lah. Masa suhune kontes kok. Di kerja jadi juara 4 lur Mas. Jua tuh gue pelak larang-larang Mas. Nah itu dong ya. Kailang maning Mas kepriye Mas? Anorot syarat ya Mas. Ya nanda dardor. Nanda dardor sing masang. Mana kula keteran nek ketulang bro. Padahal temen tarik spesial ke bro. Ya sarusuh po. Ya jelas kok. Kayak sok bro tak kumbah bane kayak nyeting keplarak wala angel. Pengen sok masang underbone. Dikira-kira beli mau ngerti posisi ini lah. Ya mau
ini modal rangka pilok kan. Rangka pilok. Ya panggil lo ikut kontes bel. Pokoknya tetap semangat, kurangi sambat. Besok kita ikutkan kontes lagi, ini ada kontes. Oli pelek ye. Sangarmen ya. TDR. Oli amplop ya oli pelek ya mas. Alhamdulillah. Oli pelek. Ini kunci. Harusnya yang rantai bro. Yusus pada meradeli. Aman. Baut kene tok sing ojo. Hah? Keter kabeh, Bro. Mending diganti baut 10 biasa bae. Sing dawane 15 cm. Ajre kuwi. Mana-mana. Ya, besok kita pasangin lagi. Besok kita carikan mesin ya, biar nanti bisa buat jalan-jalan lagi sama si Tiger CC10. Ya oke, mungkin untuk konten kali ini tetap ya. Sampai di sini dulu saya akhiri. Besok ini ada acara lagi, mungkin kontes, mungkin balap. Kita usahakan untuk dari sejedewe geng turut dalam ya, kita tetap berpartisipasi. Ya oke, saya akhiri dulu konten kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk siapapun itu. Suwun mas, suwun mas. Suwun semangat Epol ya sih. Kepriwe? Tinggal nunggu trofi yang buat balap. Trofi yang buat balap. Amin. Ya kita berdoa dulu aja. Besok si Berang Utara bertarung di kelas lokal pemula, Bro ya. Iya oke, saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah melihat video ini dari awal sampai akhir dan tidak pernah bosan. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang selalu support channel saya dari 0 sampai titik ini. Pokoknya stay terus di channel YouTube saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa punya. Tok-toknya, iya.